Oke, kembali lagi di Astaga. Gue di episode sebelumnya bilang kalau gue bakal lanjutin lagi series ini kalau dapat 2K likes. Dan beneran dapat dalam 8 jam. Cepet banget. Kalian semuanya sesat. Dan ya, terakhir kali gue juga minta kalian buat kasih nama ini. Ini dia si ini anjingnya atau wolfnya atau anjingnya. Banyak komentar udah aku baca semua. Tenang aja, udah aku baca semua. Cuma nggak ada yang bagus, nggak ada yang bagus sama sekali. Jadi gue kepikiran nama yang sesuai buat si anjing ini. Kan ini nama anakku kan si Fir'aun ini kan. Dia banyak yang bilang kayak dia cowok, cuma kok kayak cewek, kok bentuknya kayak cewek. Kayak nggak dia cewek, kok bentuknya kayak cowok gitu. Ya kan? Ya kan? Makanya ini jadi beneran. Jadi viral kan tadinya gue kasih gimana ya, karena cewek kasih nama cowok gitu. Tapi dia malah jadi cowok. Jadi ini salah gue yang ngasih nama dia kayak begini nih. Nah, jadi gue cari nama yang sesuai lah ya. Ini kan namanya lumayan aneh nih. Jadi gue kasih nama yang normal lah ya buat si anjingnya ini. Nama yang normal gitu buat anjing kayak Siti atau Muhadi gitu. Ya, yeah, Muhadi ya, namamu Muhadi lah. Astaga. Oke, jadi gue punya beberapa to-do list buat kali ini. Gue baru sadar gue cuma punya satu chest dah. Kita bikin chest lagi deh. Bikin kayak 7 gitu. Habis itu taruhnya di segala tempat. Di komentar episode sebelumnya juga kalian kasih tahu kayak ini anaknya bisa diginiin, ini bisa digini-gini. Dan katanya yang paling penting, katanya gue bisa punya anak lagi kalau anak ini udah gue taruh di lantai gitu. Jadi kalau anaknya masih kayak kedelai kayak kemarin, gue nggak bisa taruh. Tapi gue nggak bisa bikin maksudnya. Tapi kalau anaknya udah ditaruh di lantai kayak gini, udah mandiri, udah bisa cari kayu sendiri, gue bisa bikin anak lagi. Dan harusnya, yeah, udah dapet cewek lagi loh. Oke. Anaknya gue taruh sini. Oh ya, kita kasih nama lagi. Astaga, lupa. Tapi sebelum kita kasih nama, oh itu dia. Sebelum anaknya kita kasih nama, kita tes dulu seberapa besar damage dia. Oke. Kayaknya lebih bagus deh damage-nya deh. Mungkin karena ibunya masih hidup mungkin. Tunggu sebentar ya. Sebelumnya juga ibunya masih hidup sih. Kita kasih nama apa ya? Ini cewek ini, jadi kita harus kasih nama cewek juga. Sama kayak yang di pertama tadi. Kayak... Yes. Ya, ini nama cewek, nama dia Junet. Jadi taruh aja di furnace. Seperti biasa, ini ada tradisi keluarga kita. Taruh bayi di furnace. Nah, abis ini gue ada agenda. Gue pengen bikin rumah buat anak gue sama buat ini. Siapa namanya? Iya, anjing si, aduh siapa tadi? Iya, Muhadi sama si Fir'aun sama Muhadi. Jadi gue pengen bikin rumah buat mereka. Mungkin kita bikin di sebelah aja, jangan jauh-jauh. Ya kayaknya ini cukup deh. Ini cukup deket deh. Udah ini jauh banget. Kenapa? Astaga. Kita bikin di sini. Bentuknya sama aja. Kita bikin juga nggak, jangan terlalu besar juga. Aku nggak punya X ya. Aduh. Kenapa di versi ini kayak rumputnya banyak banget ya? Aku sampai gregetan lama-lama. Jangan gede-gede nanti kesenangan dia. Bentuknya segitiga. Rumahnya madepnya ke sana. Aduh, udah mau malam nih, mau tidur dulu. Oke, kasih pintu. Seperti biasa, pintunya di tempat yang salah. Jadi ini waktu terbuka, ini waktu tertutup. Udah, ini bagus nih. Areanya 1x2x3. Ya, ini rumahnya. Kita bikin satu rumah lagi. Satunya di deket rumah aja deh. Di deket rumah kita yang pertama. Ya, kita bikin di sebelah sini aja. Ya, ini kayak gabung. Ini lumayan besar, rumahnya lebih gede sama yang di situ. Dan yep, oke, ini udah perfect nih. Jadi kayak begini. Dan ya udah gini doang. Kalian tahu nggak apa yang lebih bagus dari 2 pintu yang ditaruh dengan salah? 3 pintu yang ditaruh dengan salah. Ada sisa satu pintunya jadi ya. Ya oke, udah pasang, udah bener. Udah salah maksudnya. Kita kasih stairs juga di sini. Nah, udah. Jadi kayak begini. Dan rumahnya yang satunya kayak begini dan rumah satunya lagi kayak begitu. Mana? Aku rada lupa. Oh ya, itu dia. Oke, jadi kita mulai pindahin ke rumahnya masing-masing. Nah, udah. Jadi ini rumahnya si Fir'aun dan di sebelah rumah gue adalah rumahnya anjingnya. Jadi Fir'aun bakalan tinggal di sini.
Oke. Udahlah. Aku juga pengen cari itu lain, cewek lain, karena nanti buat bikin bayi lagi. Jadi ya gue harus punya istri lagi. Jadi satu wanita, satu itu. Tuh komentar katanya gue bisa kasih bayiku mana? Oh iya, di Furnace, lupa. Jadi gue bisa kasih Junet ke ibunya. Karena aku pengen bikin farm ya. Jadi buat kayak makanan buat semua orang yang bakalan tinggal di rumahku ini. Jadi mungkin kita bakalan bikin farm kecil-kecilan di sini. Ya, kecil-kecilan aja. Oke, kayaknya segini aja cukup. Jadi ya kecil aja sih, nggak usah besar-besar. Kita ambil lagi seednya kalau nggak. Kenapa ada suara zombie di bawah gua? Ya, jadi farmnya segini aja. Nggak usah gede-gede ya, ini juga. Ya segini aja, kayaknya udah cukup dah. Kita ambil seed lagi dari farm punya orang lain. Udah malam, kita tidur dulu. Katanya ini cewekku juga bisa tidur juga. Tapi gue harus buat dia free gitu. Gue takutnya dia kabur kemana gitu, takutnya. Astaga, masih kurang. Masih ada belum yang keisi. Kita nyorong lagi deh. Ini adalah tempat gue di jumpsuit sama skeleton. Kayaknya udah semua. Gue pengen cari itu lagi. Pengen cari cewek lagi buat dibawa ke sini lagi. Kalau nggak salah di Ravine, ada Ravine. Di situ banyak orang-orang terjebak. Kita coba cek. Waktu itu nggak bisa aku tolongin. Oh, ini Sonya. Sonya boleh deh. Follow me Sonya. Ikutin gue. Tapi muka dia. Hah? Tunggu bentar. Ini di chat tulisannya Fir'aun sudah menjadi dewasa. Gimana? Apa dia udah mau gue kasih ini? Apa dia udah mau? Sini. Jangan mainan pintu sini. Ya, gue pengen ngecek Fir'aun dulu. Gue pengen ngecek Fir'aun dulu karena dia tuh enggak ada tujuan aneh kok, enggak ada tujuan aneh. Rumahmu mana sih enggak kelihatan? Oh, di cewek. Oke. Jadi dia beneran cewek lah tuh. Jadi gue bakalan interact. Habis itu give. Oh, jadi dia nggak mau. Dan kalian tahu apa yang bakalan gue lakuin ke istri gue kalau ada cewek yang nggak mau nikah? Seret. Lisbeth, aku punya kabar buruk, Lisbeth. Junet bakalan ikut aku dan kamu harus. Ya, ini kabar buruk sih. Ini kabar buruk. Oke. Gimana? Lu mau ngomong sesuatu kah? Aku berharap kamu masuk neraka terdalam karena telah melakukan hal seperti ini. Aku sangat membencimu dan aku yakin semua orang berpikir seperti itu. Wow, itu adalah kata-kata yang bijak banget. Gue terharu sumpah. Ayo ikut aku. Kamu inget itu nggak? Ingat Mary nggak? Iya, itu temanmu. Dia waktu itu nggak sengaja jatuh ke situ. Coba intip ke bawah deh. Nah, dia nggak sengaja jatuh kayak begitu. Ya, ini gue kasih hadiah perpisahan nih. Tuh, granit. Yap. Ayo ikut aku mining dulu. Oh, lihat di belakangmu ada monster. Ayo lari. Ayo kita lari. Sini. Ayo kita lari. Tidak, zombie, jangan zombie. Ntar gue yang mati zombie. No. Kenapa itu gak diserang? Oh no, jangan. Oh no. Hah? Tidak. Oh no, Lisbeth. Astaga, semua ini gara-gara zombie. Yes, aku tidak akan pernah mengalahkan zombie. Maksudnya aku tidak akan pernah memaafkan zombie. Oke, mungkin kita bisa langsung nikah sama si Sonya. Kita coba cek. Sama Fir'aun. Oh iya, Fir'aun beda-beda. Rumah dia kecil banget. Jauh banget lagi. Nah, jadi harusnya dia mau. Oh, jadi ini harus ditinggiin lagi. Oke. Dia librarian. Tenang aja. Jadi si Fir'aun barusan bilang, aku flattered apa ya, kayak senang kayak apa gitu, tapi aku nggak terlalu kenal sama kamu gitu, dia bilang. Gue yang lahirin lu, nggak bukan gue bapak lu, gue bukan yang lahirin lu sih, tapi gue orang tuamu. Masa nggak tahu, katanya nggak terlalu kenal katanya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa kenalan kok. Gue punya banyak bunga. Mana bunga gue? Okay, jadi kita bakalan interact dan give. Okay, kita naikin levelnya. Udah naik, kita bisa give pakai ini. Yes. Lihat nih,
Jadi orang tua dia adalah gua, suami dia adalah gua. Astaga. Eh, ikutin gua. Ikutin. Karena lu istri gue bakal taruh lu di situ. Itu buat rumah anak. Istri gue bakal tinggal di rumah yang sama. Jadi gue sama kayak yang sebelumnya, gue harus anakku mana? Ya gue harus taruh si Junet di dia, nunggu Junetnya buat itu, buat tumbuh besar sampai bisa ditaruh, baru kita bisa bikin anak lagi, kita punya, bisa punya anak lagi. Oke. Okay. Jadi ntar kalau aduh gue pengen punya cowok ya, anak cowok ya. Jadi nanti anaknya gue nikahin sama anaknya lagi. Oh iya, katanya ada item buat cerai gitu. Aku nggak tahu namanya apa sih. Jadi kalau kita bisa bunuh istri sendiri, kenapa harus cerai? Ya nggak? Tunggu bentar, itu salah banget tuh kayaknya tuh. Kayaknya salah banget deh. Oh, udah mulai tumbuh juga yang di sini. Farm kecil kita, farm kecil. Gimana keadaan Muhadi? Ya, gue pengen punya name tag nih. Nanti gue bakal cari deh name tag deh. Ada nggak name tag di versi ini? Jadi nanti kita bisa kasih nama dia jadi Muhadi. Ya kayaknya cukup segitu aja deh. Kayaknya cukup segitu aja untuk kali ini. Gak perlu lama-lama. Dan kita udah melakukan beberapa hal juga. Yang pertama, kita sedikit dekorasi kayak bikin chest gitu. Abis itu kita kasih nama anjingnya. Abis itu bikin rumah untuk para anjing dan anaknya yang di sana. Abis itu anak kita dewasa dan kita nikahin. Abis itu abis itu kita bikin farm kecil-kecilan, nyuri semua tanaman yang ada di farm orang lain. Kita bunuh istri kita juga. Ya pokoknya keseharian cuma kayak gitu doang di sini. Gue nggak tahu mau ngapain lagi. Kalian kasih saran deh. Dan seperti biasa, kalau nyampe 2K lagi, kalau nyampe 2K like lagi, gue bakal lanjutin. Dah.